Uang satu tas dari Ayu Ting Ting ludes, Umi Kalsum sawer tamu di ulang tahun Syifa. Adik penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Asyifa Nur Aini sedang berbahagia. Setelah merayakan ulang tahun sang ayah, Abdul Rojak, kini sang pedangdut merayakan ulang tahun adik tersayang. Bulan Juni ini, istri Nanda Fahrizal tersebut berulang tahun yang ke-27. Keluarga Ayu Ting Ting membuat pesta ulang tahun untuk Syifa dengan meriah bertemakan warna-warni gonjreng. Tema tersebut sesuai dengan konsep dan dekorasi ulang tahun Ibunda Sumehra yang penuh warna. Selain memberikan kejutan grup kosidah, sang kakak juga memberikan hadiah berupa rentengan uang di dalam kue. Tak hanya itu, Ayu juga bagi-bagi door prize, mulai dari uang Rp2.000 sampai dengan Rp1.000.000. Door prize tersebut berhak diikuti oleh semua tamu undangan, diantaranya keluarga besar sang pedangdut, tetangga hingga sahabat-sahabat Syifa. Menariknya, ibu sang pedangdut juga menyawer para tamu undangan. Hal itu diketahui dari video tayangan YouTube Kiss You TV pada Selasa 13 Juni 2023 kemarin. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id, melalui video tersebut pada Rabu 14 Juni, Umi Kalsum menyediakan satu tas uang. Uang tersebut lalu ia sebarkan kepada para tamu ketika suaminya bernyanyi. Sontak suasana riuh oleh jeritan ibu-ibu yang berusaha meraih uang-uang saweran tersebut.